Tapi kami lihat tidak hadir. Berarti dinyatakan salah. Kami sendiri kemarin siang sudah teleponan langsung dengan kepala saya dan menyatakan akan mengutus utusannya ke acara ini. Tapi sampai jam sekian dan berapa belum berarti tipis pak. Kita melanggar keadaan berikutnya. Langsung kereta api tipis. Masih perlu tanya jawab. Tiga orang. Jadi catatan kita. Oh, Pak Kepala Desa, monggo. Saya mewakili panjenengan semua, ya, jadi untuk mempersingkat waktu, terima kasih Pak Pembicara dan Pak Sibono yang terhormat, Pak Reza yang terhormat, Pak Dandim, Pak Koramil, Pak Kapolsek semuanya, Pak Kapolres, namanya kembar namanya Pak Kapolres, ya. Dan masyarakat semuanya yang kami cintai semua, ya. Hanya satu jawaban saja, Pak. Saya kepala desa Bumi tidak setuju. Jadi satu catatan kepada panjenengan, tidak setuju ditutup, Pak. Ada ditutup. Kalau memang pemerintah itu panjenengan semua apa yang tadi dibicarakan, kita punya pangkat, kita punya jabatan, itu adalah pekerjaan. Oke. Harus kita pegang teguh itu pangkatnya, harus pegang teguh jabatannya. Anda dipanggil Letnan Jenderal karena rakyat. Betul. Jangan dipanggil Pak Camat karena rakyat. Betul. Pak Reza dipanggil oleh pimpinan dinas perhubungan juga karena rakyat. Oleh karena itu pegang amanahnya, Pak. Jikalau pemimpin kita yang di pusat mengeluarkan statement yang tidak sehat, mohon maaf garis miring tidak sehat ini, ya. Yo. Berarti pusat tidak sehat menyengsarakan rakyat saya. Yo. Kalau umpamanya terus-terusan rakyat saya dipermainkan seperti ini, Pak, sosialisasi lagi harus rakyat. Pak, tadi Pak Kapolres bilang bahwa ini adalah program pemerintah, kami dengan masyarakat ini setuju program pemerintah, namun bukan program pemerintah yang menyengsarakan rakyat, menghancurkan rakyat. Maka dari itu kami bersama masyarakat tidak setuju agar Pak Reza bisa menyampaikan ke tingkat kabupaten dan kabupaten biar ke sana, dan kami juga lagi mengkonsep untuk bikin surat auden ke gedung DPR. Jadi bukan hanya ini saja, mohon maaf Pak Sibolon, Pak Reza, Pak Camat, kami tetap akan menindaklanjuti sampai di tingkat kabupaten. Ini perangkat desa lagi bikin konsep untuk audien ke tingkat kabupaten, bupati, bahkan ke gedung DPR. Jadi mohon maaf, yang sekali lagi kepada panjenengan semua, tolong pangkat jabatan pemberian rakyat dan harus diperjuangkan aspirasi rakyat. Dan kita panjenengan semua masyarakat yang kami cintai, ya, saya tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan. Jadi waktu yang sangat singkat sekali, biar beliau lah yang akan memperjuangkan, dan saya bersama panjenengan tidak akan pernah menyerah. Saat ini berhubungi macet, bila perlu berhubungi dibikin macet. Bapak Ibu, tadi Pak Sagres sudah mewakili dari masyarakat semua, ya.
Baik, ini sudah akan kami buatkan dokumennya yang akan kami sampaikan ke masing-masing, mungkin juga sampai ke ibu. Jadi kami kira apa kita sudah selesai. Karena terima kasih atas kehadirannya semua. Semua aspirasi yang kami sampaikan, semoga bapak-bapak kita di atas bisa mendengarkan aspirasi bapak-bapak. Pada siang hari ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.